Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, wabil khusus anak-anak kami, generasi-generasi Islam, generasi agama, generasi bangsa, generasi harapan ayah bunda, yang hari ini sebahagian kecil sekali yang hadir mendampingi orang tua, yang hadir dituntun oleh ayah bunda untuk bisa hadir di rumah Allah yang kita cintai, di rumah Allah yang Allah rahmati. Bagaimanapun sesungguhnya perjalanan kehidupan kita, ya beginilah hidup kita Bapak Ibu. Sama juga seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Allah ingin gambarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu asra bi'abdihi. Allah yang telah memperjalankan hambanya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Digambarkan oleh Allah bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid dan kemudian langsung ke Sidratul Muntaha. Di sana juga ada masjid yaitu Baitul Ma'mur, dari masjid ke masjid ke masjid. Jadi artinya Bapak dan Ibu, perjalanan kehidupan orang-orang yang beriman itu dia akan menggapai sebuah kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup apabila dia ibadah yang paling utama adalah dari masjid ke masjid dan ke masjid. Artinya dimanapun kita tinggal jangan lupakan masjid. Ini yang paling utama Bapak dan Ibu. Orang-orang yang hadir ke masjid, Rasulullah SAW menyampaikan adalah orang-orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Itu kalau sifatnya secara umum. Ya Allah ampunkan dosa mereka, ya Allah rahmati mereka. Ini kalau secara seperti ini, Allah merahmati kita, itu doa para malaikat. Allah maghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini kalau secara pribadi. Ya Allah ampunkan dosa dia, ya Allah rahmati dia. Ini bukan doa manusia Bapak Ibu, tapi doanya para malaikat orang yang senantiasa ke masjid. Jadi orang yang tidak ke masjid, Bapak Ibu, tidak mendapatkan doa malaikat ini. Nah ini subhanallah, subuh yang mulia ini, semoga kita ini menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, yang merupakan bagian daripada doanya para malaikat, malaikat yang suci. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir-akhir zaman seperti ini, Bapak dan Ibu, kita sadar ataupun tak sadar, kita memang harus membuka mata kita. Bahwa kita yang hadir hari ini adalah merupakan hasil daripada bimbingan orang-orang generasi-generasi terdahulu. Yaitu ayah dan ibu kita. Jadi hari ini Bapak Ibu kita soleh dan soleha seperti ini bukan karena hari ini. Tapi karena ada bimbingan dan arahan dan didikan ayah dan ibu kita beberapa tahun yang lalu. Sekarang Bapak dan Ibu, ketika hari ini kita sudah soleh dan soleha, perhatian kita hari ini adalah kita harus menjadi tolak ukur, menjadi generasi ke depan setelah kita nanti adalah generasi yang seperti kita, baik dan soleh dan soleha.
Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana dan seharusnya orang tua ini resah memikirkan anak-anak dan generasi-generasi setelah kita tak ada. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahawat, fa sawfa yalqauna ghayya." Jadi Allah menggambarkan dalam ayat ini kepada ibu, ada dua generasi yang harus kita khawatirkan. Kita ini orang tua sekarang ini harus khawatir generasi kita ke depan. Generasi artinya anak-anak yang kita lahirkan ke depan harus kita khawatirkan tentang dua ini. Dan ketika Allah menyampaikan ini pasti dan itu pasti Bapak Ibu. Tidak bergeser. Hendaklah kalian khawatir kalian kata Allah. Ini kekhawatiran Bapak Ibu. Bahwa kelak setelah kamu sudah tak ada, setelah kamu mati besok kata Allah, akan lahir, akan datang, akan tinggal anak-anak kalian itu anak-anak yang adha'u shalah wa taba'u syahawat. Anak-anak yang melalaikan sholat, tidak mau sholat dan senantiasa memperturutkan kehidupan hawa nafsu dunia. Ini Bapak Ibu persoalan dalam Al-Quran yang Allah sampaikan. Ketika Allah menyampaikan sesuatu dan ini merupakan hukumnya pasti, tidak akan bergeser. Persoalannya hari ini Bapak dan Ibu, bicara tentang generasi adalah bicara tentang pengganti perjalanan kehidupan kita orang tua. Anak-anak kita ke depan bisakah soleh dan salehah seperti kita hari ini? Anak-anak kita ke depan bisakah seperti kita hari ini cinta dengan masjid? Bisakah anak-anak kita ke depan bisa cinta berjamaah seperti ini? Anak-anak kita ke depan bisakah cinta dengan Quran seperti kita cinta Quran hari ini? Itu Bapak Ibu berpulang kepada hati pertanyaan kita masing-masing. Hukum dalam hidup ketika Allah menyampaikan dalam Al-Quran pasti, itu hukumnya pasti. Tapi Allah menginginkan ada peran orang tua dalam kehidupan ini. Peran orang tua Bapak dan Ibu. Hari ini Bapak Ibu, ketika hari ini ada anak kita tidak sholat, tidak perlu disalahkan anak. Karena perhatian kita orang tua untuk anak, untuk sholat ini sangat jauh hari ini. Beda dengan kita dulu Bapak dan Ibu. Kita dulu Bapak dan Ibu, kalau tidak sholat, orang tua kita sholat, mak ayah kita sholat, gedanya hanat yang temadang, yang kalau ke yang kedang niju. Jaman pak gedanya. Yang kalau gelat telok ke iyang sudah ada tali pinggang satu di rumah pak. Kalau ayah kita sholat, mak kita sholat, kita tidak sholat, dengan tali pinggang kita kena libas. Walaupun libasannya tidak sakit, hanya untuk libasan pukulan untuk mendidik. Hari ini Bapak dan Ibu, jangankan mukul anak mendidik, menyuruh anak sholat pun hari ini sudah takut kepada anak. Itu kalau orang tua peduli. Bayangkan Bapak Ibu kalau seandainya orang tua tak peduli sama sekali. Orang tua hari ini ada yang lalai dengan ibadah-ibadah dia sendiri Pak. Hari ini ada orang tua yang rajin ibadah sholat dengan keindahan dia sholat sendiri. Indah dia sholat sendiri Pak. Indah dia berubudah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak pikirkan anak. Apakah anak sholat, apakah anak ke masjid, apakah anak bisa ngaji? Lah, mana masalah? Tidak ada masalah dengan kita. Yang penting diriku adalah orang yang soleh dan soleha. Jadi Bapak dan Ibu, dosa kita lihat jauh ke depan lah. Coba lihat hari ini, berapa ada remaja-remaja kita yang ada ke masjid? Bisa saja Bapak Ibu, anak yang memang tidak mau ke masjid, atau memang juga orang tua tak mau mengajak anak itu ke masjid berjamaah. Ketika anak tidak mau ke masjid, mungkin itu tidak ada alasan. Kalau orang tua itu ada peduli. Itu hari ini Bapak. Makanya jangan heran Bapak Ibu, ketika orang tua ini jauh dari agama. Ini kalau ada sebagian orang tua yang jauh dari agama, berarti orang tua ini adalah orang tua yang jauh dari pemikiran kepedulian anak kepada dekat dengan agama. Itu dari otomatis itu Pak. Kalau ada orang tua yang jauh dari agama, jauh daripada ketaatan, dipastikan Pak,
orang tua tidak akan mungkin lahir pola pikir yang positif untuk mengajarkan anak-anak kepada dekat kepada agama ini. Nah, ada orang tua yang kita gambarkan tadi Bapak Ibu, ada orang tua yang soleh dengan sendirinya saja. Dia rajin ke masjid, dia sholat berjamaah, dia baca Al-Quran, dia rajin tahajud. Tapi anaknya dia tidak pedulikan. Bapak Ibu, jangan pernah dibayangkan bahwa kita akan selamat di akhirat besok. Jangan pernah dibayangkan Bapak Ibu besok kita akan selamat di akhirat di hadapan Allah. Hari ini orang tua kita yang soleh Bapak Ibu, kita soleh dengan sendirinya. Tapi anak-anak tidak kita pedulikan, Allah akan tanya besok, bagaimana tanggung jawabmu terhadap anak yang hari ini tidak bisa baca Quran? Bagaimana tanggung jawabmu hari ini ada anakmu yang tidak dekat dengan masjid, yang tidak tahu sholat berjamaah, yang tidak tahu arah kiblatnya? Allah akan tanya tanggung jawab kita hari ini. Dan di akhirat Allah akan buka buku catatan satu perlembar. Kesalahan kita hari ini tidak mengingatkan anak untuk masjid, tidak mengingatkan anak untuk sholat, tidak mengingatkan anak untuk baca Al-Quran. Makanya Bapak dan Ibu, kalau anak, kalau generasi, kalau orang tua hari ini sudah meninggalkan sholat, dipastikan Bapak Ibu hidup keluarga adalah dunia, 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 dunia. Coba Bapak Ibu perhatikan kehidupan kita hari ini. Coba perhatikan Bapak Ibu, anak kita hari ini Bapak dan Ibu, HP Bapak Ibu kalau bukan HP mahal anak-anak kita tidak mau hari ini. HP Bapak Ibu HP. Hai dong le anak katanya uronyo Bapak Ibu anak. Anak katanya uronyo, anak SD, anak TK, hai dong le Pak. HP tadi tun hai dong le uronyo. Bu HP Android sih Pak. Di sekolah lale dia bawa. Kalau sekolah enggak ada peraturan enggak boleh bawa HP. Di rumah Bapak Ibu, orang tuanya asik ke masjid, anak asik nonton HP, nonton WA, nonton YouTube. Orang tua ikut pengajian ke masjid dengan ustaz ini, dengan ustaz ini, dengan syekh itu. Anak di rumah lale dengan kesibukan-kesibukan dunia yang ditawarkan, yang ditontonkan di YouTube-YouTube hari ini. Orang tua Bapak Ibu hari ini sibuk dengan ibadah di masjid. Coba lihat maghrib anak-anak remaja kita di kafe-kafe. Yang alasan buat tugas PR sekolah, yang alasan buat tugas kerjasama. Orang tua hari ini berapa banyak orang-orang tua yang menyekolahkan anak, menyekolahkan anak. Kuliah jauh-jauh, sibuk, sibuk, sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaat. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah kita salahkan anak. Tapi hari ini kenakalan anak sering kita sebutkan dengan kenakalan remaja. Tapi pada prinsipnya bukan anak yang kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua yang perlu diperlihatkan hari ini Bapak Ibu. Lihat kenakalan kita hari ini. Orang tua Bapak Ibu hari ini mungkin dia tidak pukul anaknya, tapi dia rusak moral anak, dia rusak akhlak anak dengan apa yang diberikan dengan Android-Android tadi Bapak dan Ibu. Orang tua tidur nyenyak di malam hari Bapak dan Ibu, tapi anak sedang nonton di kamar sampai menjelang subuh, sehingga ketika ajak untuk sholat subuh dia enggak mampu untuk sholat subuh. Bangun nak sholat subuh nak, capek ayah, ngantuk mak. Pakai bahan dengan Bapak dan Ibu, 24 jam HP-nya itu di tangan dia sendiri Pak. Kapan dia belajar? Kapan dia fokus buat PR? Kapan dia fokus baca Quran? Kapan dia fokus untuk ibadah kepada Allah? Kapan dia fokus bisa ikut pengajian seperti ini? Lah, tidak ada waktu mereka Bapak Ibu untuk seperti itu. Lahirlah anak-anak yang nakal. Bapak Ibu lihat beberapa waktu yang lalu bagaimana kenakalan anak-anak kita. Anak-anak SMA, anak-anak SMP hari ini Pak, sudah mampu tawuran-tawuran. Dulu kita lihat tawuran itu dalam wilayah Jakarta, Pulau Jawa. Sekarang sudah bergeser ke Aceh pelan-pelan Pak. Tidak punya moral, tidak punya akhlak, tidak punya adab, tidak punya nilai, tidak punya etika. Anak siapakah mereka itu? Mereka adalah anak-anak kita juga. Tanggung jawab kita. Apakah kita mengatakan, ya aduh itu urusan polisi ajalah.
Ya udah itu urusan daripada tentara ajalah, TNI ajalah. Karena mereka pihak keamanlah, enggak bisa mereka menegakkan keamanan tanpa ada peran orang tua di rumah masing-masing. Enggak bisa, Pak. Mereka juga capek itu, Pak. Menjaga keamanan-keamanan dan keamanan terus keamanan seperti itu. Kalau keamanan di rumah tidak kita jaga, maka siapapun bagaimanapun tidak akan bisa terterap. Tidak bisa terterapkan dengan baik dalam sistem kehidupan kita, Bapak Ibu. Makanya Allah ingatkan, fasaufa yalqauna ghayya. Kalau anak generasi yang sudah meninggalkan sholat, memperturutkan kehidupan hawa nafsu dunia, Bapak dan Ibu, dipastikan generasi ini akan bergeser, melangkah, melaju, menjadi generasi-generasi yang sesat, dan mampu dan akan berusaha untuk menyesatkan orang lain. Bapak dan Ibu, seharusnya peran kita orang tua hari ini adalah bagaimana berusaha mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam surah Fatir pada ayat 29. Inilah generasi yang kita harapkan hari ini, Bapak Ibu. Inilah generasi yang diharapkan oleh Allah kepada kita orang tua. Innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Allah ingatkan kepada kita yang pertama, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran kitab Allah. Al-Quran tentunya, Bapak Ibu. Orang-orang yang membaca Al-Quran. Bapak Ibu, lihat beberapa waktu yang lalu. Ketika ada orang-orang kafir yang membakar Al-Quran dengan penuh kebenciannya. Kita pun marah, Pak. Karena mereka membakar Al-Quran dengan kebencian mereka. Mereka menghina Quran dengan membakar Quran kita. Dan kita pun membuat orasi-orasi. Memberikan sikap. Betapa bencinya kita kepada orang-orang yang menghina, yang membakar, yang mencaci Al-Quran. Tapi Bapak Ibu, lupakah kita Bapak Ibu? Hari ini ada orang-orang dalam keluarga kita. Hari ini Bapak Ibu ada anak-anak kita yang kita lahirkan, yang kita susui, kita besarkan dia. Dengan cinta dan penuh kasih sayang kita. Kita ambil uang, kita keluarkan uang untuk anak kita sekolah, kuliah sampai tinggi-tinggi. Tapi apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu? Anak-anak kita hari ini tidak bisa baca Al-Quran. Anak-anak kita hari ini Pak jauh daripada Al-Quran. Pertanyaan kita Bapak Ibu, ketika anak jauh dari Al-Quran, bukankah anak ini menghina Al-Quran? Ketika anak kita hari ini tidak pandai membaca Al-Quran, bukankah ini anak-anak kita yang mencaci maki Al-Quran? Terkadang kita Pak Ibu enggak sadar hal yang seperti itu. Membenci orang karena membakar Al-Quran, iya, bahagian daripada keimanan kita. Tapi Bapak Ibu, jangan lupa, saya ulang, jangan lupa Bapak Ibu, di dalam rumah tetangga kita ada orang-orang yang kita besarkan yang menghina, yang mencaci maki dan menginjak-injak nilai-nilai Al-Quran itu. Itulah terkadang anak-anak kita, Pak. Terkadang kita lupa itu, Pak. Karena kita sering melihat yang jauh, terkadang kita lupa yang terdekat dengan kita. Bapak Ibu, lihatlah kita yang hadir masing-masing ini. Kita punya anak lima, lihat anak lima itu berapa orang yang sudah bisa Al-Quran. Berapa orang yang belum bisa Al-Quran. Perhatikanlah masing-masing kita, Pak. Saya hanya mengingatkan kembali kepada kita dan termasuk untuk dari diri saya sendiri. Ada anak kita lima, Pak. Berapa orang yang sudah bisa baca Al-Quran? Berapa anak yang sudah bagus bacaan Al-Quran? Kalau ada tiga anak yang sudah bagus baca Al-Quran, yang duanya belum bisa baca Al-Quran dan kita abaikan mereka tak baca Al-Quran, artinya sama juga kita membesarkan orang-orang anak-anak yang menghina, mencaci maki dan menginjak-injak nilai-nilai Al-Quran itu. Dan itu sama juga seperti orang-orang kafir yang membakar Al-Quran itu. Tapi terkadang kita lupa hal yang seperti itu, Pak. Allah mengingatkan, innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Tidak akan pernah rugi generasi seperti ini, Pak. Orang yang senantiasa dengan Al-Qur'an dan senantiasa dia dengan salat dan senantiasa dengan berinfak, mengeluarkan infak sedekah. Ini Pak tiga generasi yang Allah ingatkan. Inilah yang penting dalam hidup kita.
Didik generasi anak-anak kita yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, Pak. Besok Bapak dan Ibu, ketika kita mati, besok Bapak dan Ibu, maaf saya katakan, Pak, bila pun tidak ada orang, Pak, yang datang ke kubur kita membaca Al-Quran, Pak, di kuburan kita, tidak ada masalah, Pak. Kita sudah bawa Al-Quran sendiri ketika kita hidup. Ini, Pak, hari ini, Pak. Saya ulang kalimat ini, Pak. Meskipun ketika kita mati besok, Pak, tidak ada orang yang datang ke kuburan kita, Pak, membaca Al-Quran di kubur kita, tidak ada masalah, Pak. Enggak rugi kita, Pak. Kenapa? Karena kita sudah bawa Al-Quran yang ada di tubuh kita sendiri, di kepala kita sendiri, di lisan kita sendiri, kita sudah bawa sendiri. Dan itu modal yang paling utama dalam hidup kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak dan Ibu, seandainya ini tidak ada sama sekali sama kita. Anak-anak tidak ada yang bisa baca Al-Quran. Kita tidak ada yang baca-baca Al-Quran. Kan sedih kita, Pak. Sedih kita, Pak. Belum lagi ada keluarga kita, anak-anak kita yang tidak sholat. Belum lagi anak-anak kita yang pelit. Sudah sukses dia, pelit dia. Sudah sukses dia, kikir dia. Tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Maka Allah ingatkan kepada kita, Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu, didik anak-anak kita, anak-anak yang tetap membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Dan jangan pernah kita berpikir akan bisa apa ke depan kalau anak kita hanya dengan Quran. Akan bisa apa kalau anak kita ini dekat-dekat dengan agama. Bapak Ibu, robah pola pikir kita hari ini, Bapak dan Ibu. Didik anak-anak ini menjadi pendidikan agama. Arahkan anak ini kepada pendidikan agama, Pak. Arahkan mereka ke sana. Robah pola pikir mindset orang tua hari ini, Bapak Ibu. Jangan orientasi dunia saja. Tapi imbangkan dengan kebutuhan akhirat. Bapak Ibu, kita mungkin paham semuanya, orang yang ke sawah, Pak, ketika dia menanam padi, dipastikan rumput akan ikut tumbuh bersama dengan dia. Tapi orang yang menanam yang namanya rumput, Pak, tidak akan pernah ikut tumbuh bersama dengan padi. Itu Allah ingatkan kepada kita, sebuah perumpamaan, Pak. Padi yang kita tanam, rumput akan ikut menyertai tumbuh bersama dengan dia. Tapi kalau yang namanya rumput, Pak, kita tanam, tidak akan pernah kita bisa mimpi yang nama padi itu akan tumbuh beserta dengan dia. Artinya, Bapak dan Ibu, robah pola pikir. Apabila dunia yang menjadi orientasi kita, Pak, akhirat itu tidak akan mungkin itu menyertai kehidupan kita, Pak. Enggak mungkin, Pak. Tapi kalau akhirat yang kita cari, maka akhirat kita dapat, dunia akan diikut sertakan oleh Allah dengan kebutuhan kita. Maka coba lihat hari ini, Pak. Berapa banyak hari ini orang-orang anak-anak kita yang hafal Al-Quran. Yang hafiz 30 juz. Apakah Allah tidak mengikutkan dunia besertanya? Allah ikutkan dunia dengan sertanya, Pak. Kalau dulu orang berpikir, ngapain anak kita antarkan ke pesantren? Dia mau jadi apa besok di pesantren? Dia besok di pesantren enggak bisa jadi polisi dia besok. Di pesantren besok enggak bisa jadi TNI dia, enggak bisa jadi tamat dia, enggak bisa jadi presiden dia, enggak bisa jadi menteri dia. Enggak usah ke pesantren ajalah. Tapi hari ini enggak bisa, Pak. Allah balik hari ini, Pak. Allah balik hari ini, Pak. Sekarang, Pak, untuk masuk polisi saja itu ada jalur yang namanya itu jalur prestasi, Pak. Masuk polisi jalur prestasi ini, yang hafal Quran itu akan dipermudah. Masuk TNI hari ini, Pak, ada jalur prestasi. Ada jalur prestasi, Pak, hafal Quran, bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris, itu jalur prestasi, Pak, hari ini. Maka jangan anggap remeh, Pak. Dulu orang meremehkan agama, sekarang Allah balik, pendidikan agama itu menjadi prioritas dalam segala hal kehidupan untuk dunia dan akhirat. Lihatlah, Bapak dan Ibu, dalam kita buka hati kita masing-masing. Perhatikan semuanya, dan kita adalah orang-orang penentu hari ini, Bapak Ibu, untuk menjadi generasi yang terbaik ke depan. Oleh karenanya, sekali lagi kami ingin pesankan kepada kita, Bapak dan Ibu, apa yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini, Bapak Ibu, penting kalimat Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i bersumpah. Ini kalau sudah sumpah, Imam Syafi'i tidak main-main, Pak. Nama pun sumpah, Pak. Apakah Imam Syafi'i bersumpah? Hayatul Fata. Hayatul Fata. Hayatul Fata itu artinya kehidupan seorang pemuda Islam. Kehidupan seorang pemuda, Pak.
Hayatul fata. Kehidupan seorang pemuda Islam itu, kata Imam Syafi'i, wallah, wallah, demi Allah, kata Imam Syafi'i, mereka adalah orang-orang yang senantiasa hidup bil ilmi wat tuqa. Mereka hidup dihiasi dengan ilmu agama dan hidup dihiasi dengan ketakwaan mereka kepada Allah. Itulah baru dikatakan generasi. Kalau generasi tidak hidup dengan ilmu yang dihiasi dengan agama dan tidak dihiasi dengan nilai ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, lah, mereka bukan generasi yang sebenarnya. Ini sumpah Imam Syafi'i, Pak. Hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa. Generasi yang sebenarnya adalah generasi yang mereka hidup dihiasi dengan ilmu agama dan mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah. Ini kalimat terakhir, Pak, dari Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluarga kalian, perintahkan istri kalian, perintahkan anak-anak kalian, perintahkan orang-orang yang masih berada dalam tanggung jawab kalian agar mereka senantiasa dekat dan melaksanakan sholat dan jangan tinggalkan sholat. Dan inilah, Bapak dan Ibu, harapan dari semua perjalanan kehidupan kita. Tak ada arti, Pak, banyak infak, banyak sedekah. Tak ada arti, Pak, kita bangun masjid sendiri kalau seandainya anak dan generasi kita adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Di akhirat yang Allah tanya pertama adalah as-shalah. Salat yang pertama ditanya, Pak. Bukan haji berapa kali, bukan umrah berapa kali, bukan bangun masjid engkau sendiri, bukan berapa banyak yang sudah kau buat dalam ibadah, tapi salatmu dulu ditanya oleh Allah. Salat kamu dulu ditanya oleh Allah. Kalau salatmu benar, salatmu betul, akan betullah semua amal-amal ibadah yang lain. Kalau salatmu diterima oleh Allah, maka Allah akan terima amal-amal ibadah, amal ibadah yang lain sebagai pengikut penyempurna untuk memberikan nilai terbaik dari apa yang dilahirkan dari ibadah salat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir pada subuh yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menghiasi langkah kita, menghiasi hati kita, menghiasi pola pikir kita untuk lebih cinta dan prioritas kepada agama Allah. Kalau agama yang kita utamakan, pastikan, Pak, dipastikan, Pak, kalau agama yang kita prioritaskan, Allah akan ikut sertakan dunia ini beserta kehidupan perjalanan anak-anak generasi kita. Tapi apabila agama ini kita biarkan, Pak, agama ini jauh dari kehidupan kita, Pak, agama tidak akan Allah berikan kepada kita dan dunia Allah akan hancurkan sebinasa-binasa dalam kehidupan kita. Walaupun pangkat ada, walaupun jabatan ada, walaupun kedudukan ada, tapi berkah rahmat dalam hidup, berkah harta itu tidak kita dapatkan. Maka betapa banyak hari ini, Bapak Ibu, orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, tapi mereka dekat dengan Allah, mereka tenang, mereka bahagia dengan kemiskinan. Arti kemiskinan bukan berarti tak ada apa-apa, tapi sederhana hidup mereka, tapi mereka bahagia. Tapi sebagian ada orang yang hidup dengan mobil-mobil yang mewah, rumah-rumah yang megah, harta, pangkat dan jabatan mereka ada, tapi jauh daripada ketaatan kepada Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid, jauh dari silaturahim, jauh dari pengajian, dan jauh daripada lain-lain dakwah, maka berkah mereka tidak mereka dapatkan. Ada sesuatu yang kosong dalam jiwa mereka. Semoga Bapak dan Ibu, harapan kita ini semuanya menjadi harapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanapun Allah cinta dan sayang kepada kita, di akhirat nanti Allah akan tampakkan kepada kita ada surga dan neraka, dan Allah tidak mau kita masuk dalam neraka. Semuanya kita itu diinginkan oleh Allah itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga yang sudah aku persiapkan. Barakallahu li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.